kita di mana? Kita sudah di mana? Kita di Crestside, di 11 mil dari Pantai Tanjung Pakis, Kerawang, Bekasi. Kerawang. Hari ini acara ini ya, tabur bunga dulu. Pagi ini Basarnas bersama pemerintah, TNI dan lain-lain mengajak keluarga korban untuk melakukan kegiatan doa bersama dan tabur bunga di sekitar lokasi kejadian kecelakaan pesawat PKLQP Lion Air JT60. Kalau dive plan kita nanti jam berapa kali? Setelah acara prosesi ini selesai, rencananya kita akan melakukan dive. Mungkin hari ini hanya dua dive sampai tiga dive karena waktunya juga udah habis separuh waktu, sepasang hari ya. Siang besok adalah hari terakhir kita lakukan penyelaman pencarian secara resmi. Walaupun itu tidak menutup kemungkinan masih akan dilakukan penyelaman berikutnya setelah ditutupnya operasi pencarian secara resmi. Ya besok kita mudah-mudahan akan menyelam secara intensif semaksimal mungkin, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan dari korban kecelakaan PKLQP. Ya. Halo Bapak, dari mana mau kemana Pak? Dari Bandung mau ke Banjarmasin. Ya, kalau Om hari ini mau ini lagi nyelam lagi kan? Iya dong. Berapa ini yang grup berapa jadinya? Tinggal tunggu arahan dari komandan regunya aja. Oh gitu. Pokoknya perintah siap. Semoga hari ini semua bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Dari hari pertama sampai sekarang udah berapa kali Om? Saya setiap kali mau berangkat pas kebagian sakit atau di grounded. Oh gitu. Berarti hari ini hari pertama ya, setelah 8 hari ya. Oke, kita ada di KN Sar Basudewa ya kita ya. Kita di Basudewa sambil mengawal kapal yang membawa keluarga-keluarga korban. Itu ada kapal KRI Banjarmasin sama KRI apa Pak? KRI Banjarmasin sama satu lagi apa? KRI Pak Om Roni itu KRI apa satu lagi yang depan? Itu Banda Aceh. Banda Aceh. Jadi ada dua ya. Dan itu di atas juga terlihat satu heli daupang yang sedang flypass. Oh ini. Semoga tim penyelam juga hari ini bisa membawa dapatkan hasil yang maksimal dan bisa membantu tim DVI untuk mengidentifikasi korban-korban yang masih ada dari dasar. Yang tangkap Victory ini? Di Victory kan ada buoy. Di depan sana ada buoy orange satu, terus di belakang sini ada buoy orange satu. Itu masih banyak ke sana ya? Di situ crash-nya, impact side. Oh di situ, itu yang ada buoy lokasi orange. Penemuan korban terbesar di situ. Lokasi tepatnya jatuh sama banyak yang korbannya di situ Om ya, yang ditemukannya ya. Victory di bawah. Di bawah kapal Victory, kapal Victorynya ini ada di sini. Nah itu dia kapalnya. Semoga bisa maksimal untuk hari ini. Kita ada di titik lokasi jatuhnya JT610. Saat ini sedang dilaksanakan tabur bunga oleh keluarga-keluarga korban. Semoga mereka bisa ikhlas dengan kepergian anggota keluarganya.